Operasi Seroja Berdarah. Operasi Seroja adalah salah satu operasi terbesar Indonesia yang pernah dilakukan TNI ketika meluluh lantakan basis Fretilin di Timor Leste. Pada tanggal 7 Desember 1975, setelah usai pertemuan antara diktator tangan besi Suharto, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan Presiden Gerald Ford, mereka menyetujui agresi militer ke wilayah Tim-Tim untuk membantai Partai Fretilin yang diduga kuat penganut ideologi komunis. Operasi Seroja dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur untuk memberantas gerakan separatisme dengan latar belakang untuk menghapuskan kolonialisme. Pengulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan di mana sekitar 100 sampai 180 ribu tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan. Selama bulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan pulau. Tetapi dari tahun 1977 sampai 1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain untuk menghancurkan basis Fretilin. Namun, dua dekade terakhir, melihat pemberontakan terus-menerus antara kelompok Indonesia dan Timor Timur atas status Timor Timur, sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur. Timor Leste berutang kekhasan teritorialnya dari pembagian Pulau Timor dan Kepulauan Indonesia secara keseluruhan, juga fakta bahwa wilayah itu dijajah oleh Portugis, bukan orang Belanda. Kesepakatan membagi pulau antara dua kekuatan ditandatangani pada tahun 1915. Pemerintahan kolonial digantikan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan yang mengakibatkan kematian dari 60 ribu orang Timor, atau 13% dari seluruh penduduk pada saat itu. Setelah Perang Hindia Belanda menjamin kemerdekaan independen sebagai Republik Indonesia, dan Portugis sementara itu kembali mendirikan kontrol atas Timor Timur ketika Timor Timur diserbu oleh Indonesia pada bulan Desember 1975 beberapa sebelumnya terkait untuk menjadi bagian dari Nusantara. Namun sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak memiliki pengalaman kolonial bersama seperti di daerah lain. Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis adalah provinsi di luar negeri. Provinsi di luar negeri juga termasuk Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, São Tomé dan Príncipe di Afrika, Macau di China, dan telah termasuk wilayah India Portugis sampai 1961. Ketika Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru memerintahkan invasi dan aneksasi. They start arriving since Monday. 6-7 boat together very close to our border. They are not there just for fun, you know. They are preparing a massive operation. Pada bulan April 1974, sayap kiri Movimento das Forças Armadas, gerakan angkatan bersenjata MFA dalam militer Portugis, melancarkan kudeta terhadap sayap kanan pemerintahan Estado Novo Otoriter di Lisbon yang disebut Revolusi Anyelir, dan mengumumkan niatnya untuk cepat menarik diri dari jajahan Portugal termasuk Angola, Mozambik, dan Guinea, di mana gerakan gerilya pro kemerdekaan berjuang sejak tahun 1960-an. Portugal was the immediate recognition of the right to independence for the Timorese people. After such a recognition, Fretilin and the Portuguese government
together, we can work out a program which lead to independence in a few years' time. Berbeda dengan koloni-koloni Afrika, Timor Leste tidak mengalami perang pembebasan nasional, namun partai politik dari pribumi bermunculan dengan cepat di Timor. Uni Demokratik Timor, Union Demokratika Timorense, adalah asosiasi politik pertama yang akan diumumkan setelah revolusi Anyelir. UDT awalnya terdiri dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan serta pemimpin suku asli. Para pemimpin ini memiliki asal-usul konservatif dan menunjukkan kesetiaan kepada Portugal, tetapi tidak pernah menganjurkan integrasi dengan Indonesia. Sementara itu, Fretilin, Front Revolutionaire Independent Timor Timur, terdiri dari pengurus, guru, dan lain-lainnya yang merupakan anggota yang baru direkrut dari para elit perkotaan. Fretilin cepat menjadi lebih populer daripada UDT karena berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada rakyat. Namun UDT dan Fretilin mengadakan koalisi pada Januari 1975 dengan tujuan terpadu untuk menentukan nasib sendiri. Koalisi ini datang untuk mewakili hampir semua sektor pendidikan dan sebagian besar penduduk. Apodeti, Populer Demokrat Asosiasi Timor, sebuah partai kecil yang ketiga juga bermunculan dan tujuannya untuk integrasi dengan Indonesia. Namun partai ini memiliki daya tarik popularitas yang sedikit. Pada April 1975, konflik internal membagi kepemimpinan UDT dengan Lopes da Cruz memimpin faksi yang ingin meninggalkan Fretilin. Lopes da Cruz khawatir bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur ke Front Komunis. Namun Fretilin menyebut tuduhan ini konspirasi Indonesia sebagai sayap radikal yang tidak memiliki basis kekuatan. Pada tanggal 11 Agustus, Fretilin menerima surat dari pemimpin UDT untuk mengakhiri koalisi. Kudeta UDT adalah operasi rapi di mana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambil alihan infrastruktur vital seperti stasiun radio, sistem komunikasi internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain selama menghasilkan perang saudara. Para pemimpin di setiap sisi kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka, dan sementara pemimpin UDT dan Fretilin berperilaku dengan pengendalian diri, para pendukung tak terkendali mengatur berbagai pembersihan berdarah dan pembunuhan. Pemimpin UDT menangkap lebih dari 80 orang anggota Fretilin, termasuk pemimpin masa depan Sanana Gusmão. Anggota UDT membunuh lusinan anggota Fretilin di 4 lokasi. Para korban termasuk anggota pendiri Fretilin dan saudara dari Wakil Presiden Nicolau Lobato. Fretilin menghadapi dengan berhasil menarik ke unit militer Timur-Timur Portugis terlatih. UDT pengambil alihan kekerasan sehingga memicu perang saudara 3 minggu yang panjang dan piting 1.500 perusahaan pasukan melawan 2.000 pasukan reguler sekarang dipimpin oleh Komandan Fretilin. Ketika militer Timur-Timur Portugis yang terlatih beralih kesetiaan kepada Fretilin menjadi dikenal sebagai Falintil. Pada akhir Agustus, sisa-sisa UDT mundur menuju perbatasan Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900 menyeberang ke Timor Barat pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari 1.000 orang lain, meninggalkan Fretilin yang menguasai Timor Timur untuk 3 bulan berikutnya. Jumlah korban tewas dalam perang saudara dilaporkan termasuk 400 orang di Dili dan mungkin 600 di perbukitan. Setelah kejadian itu, banyak pendukung UDT dipukuli dan dipenjara oleh pemenang Fretilin. Considerando que nós somos uma ilha e podemos muitas possibilidades de fazer
Então seguiu o sistema que era de guerrilhas. O exército indonésio cair aqui em cheio, pois a nossa solução é recolhermos as montanhas e fazermos uma guerra de guerrilhas. Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khusus untuk para pemimpin badan intelijen Komkaptip dan operasi khusus Satuan Opsus, melihat kudeta Portugis sebagai kesempatan bagi Timur Timur dianeksasi oleh Indonesia. Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Beni Murdani, mengarah ke operasi intelijen militer dan mempelopori Indonesia untuk mendorong pro-aneksasi. Faktor politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1970-an, bagaimanapun tidak kondusif untuk niatan ekspansionis tersebut. Dalam kurun 1974 sampai 1975 tentang skandal keuangan yang di sekeliling produsen minyak Pertamina, berarti bahwa Indonesia harus berhati-hati untuk tidak menyembunyikan alarm krisis untuk bantuan asing dan berhutang pada bank. Dengan demikian, Soeharto awalnya tidak mendukung invasi Timur Timur. Pertimbangan tersebut rupanya menjadi bayang-bayang kekhawatiran Indonesia dan Barat bahwa kemenangan bagi sayap kiri Fretilin akan mengarah pada pembentukan negara komunis di perbatasan Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan oleh kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan potensi ancaman bagi kapal selam Barat. Itu juga diiringi oleh rasa takut bahwa Timur Timur yang merdeka dalam Nusantara bisa menginspirasi sentimen separatis di provinsi lainnya di Indonesia. Keprihatinan ini berhasil digunakan untuk menggalang dukungan negara-negara Barat yang ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, khususnya Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang menyelesaikan penarikan pasukan dari Indonesia. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi aneksasi non-militer berniat untuk menggunakan apoditi sebagai kendaraan integrasi penguasa Orde Baru. Indonesia direncanakan untuk menginvasi Timur Timur, tidak ada kebebasan berekspresi di Orde Baru Indonesia, dan dengan demikian tidak perlu terlihat untuk berkonsultasi dengan Timur Timur secara baik. Pada awal September, sebanyak 200 pasukan khusus tentara Kopassanda bersama UDT dan Apuditi yang sebelumnya sudah berlatih bersama tentara Indonesia melancarkan serangan yang dicatat oleh intelijen AS. Dan pada bulan Oktober, serangan militer konvensional mengikuti 5 wartawan yang dikenal sebagai Balibo 5 yang bekerja untuk jaringan berita Australia dieksekusi oleh tentara Indonesia di kota perbatasan Balibo pada tanggal 16 Oktober. Why, they ask, are the Indonesians invading us? Why, they ask, are the Australians not helping us? Operasi Seroja adalah operasi militer berskala besar yang pernah dilakukan oleh Indonesia setelah kapal perang TNI Angkatan Laut membombardir kota Dili. Pasukan yang berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. 641 pasukan terjun payung Indonesia melakukan penerjunan ke kota Dili, di mana mereka terlibat dalam 6 jam pertempuran dengan kelompok bersenjata Valintil. Menurut penulis Joseph Nevins, kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara untuk maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan Valintil yang akhirnya mundur dan menderita akibat serangan tersebut. Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata Valintil tewas dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 10 Desember, invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Baucau, dan pada hari Natal sekitar 10 hingga 15 tentara mendarat di Likisa dan Mobara.
pada April 1976, Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur dengan 10.000 lainnya berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia pada akhir tahun. 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste. Kalah jumlah pasukan Valentil melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menyatakan bahwa jumlah tewas di Timor Timur dalam 2 tahun pertama pendudukan itu antara 50.000 orang atau lebih, boleh jadi 80.000. Di kota-kota, pasukan Indonesia mulai membunuh orang Timor pada awal pendudukan. Radio Fretilin mengirimkan siaran berikut. Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu, perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kami semua akan dibunuh. Ini adalah permohonan bantuan internasional. Silakan melakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini. Salah satu pengungsi Timor memberitahu kemudian bahwa korban dari perkosaan dan pembunuhan berdarah dingin menyasar kepada perempuan dan anak-anak dan pemilik toko Cina. Uskup di Dili pada saat itu, Martinho da Costa Lopes, kemudian mengatakan, para prajurit yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka bisa temukan. Ada banyak mayat di jalan-jalan, semua kita bisa melihat para tentara yang membunuh, membunuh dan membunuh. Dalam satu insiden, sekelompok 50 orang, wanita dan anak-anak termasuk wartawan freelance Australia Roger East, berbaris di tebing luar Dili dan ditembak. Tubuh mereka jatuh ke laut. Banyak pembantaian tersebut terjadi di Dili, di mana penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan suara keras untuk setiap orang yang pada gilirannya dieksekusi. Selain pendukung Fretilin, migran Cina juga dipilih untuk menjadi sasaran eksekusi. 500 orang tewas pada hari pertama saja. Meskipun militer Indonesia terdepan di Timor Timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota dan desa-desa menyerbu masuk di wilayah pesisir dan di setiap bagian pegunungan. Pasukan Valentil yang terdiri dari 2.500 pasukan reguler bekas tentara kolonial Portugis atau tropas yang dilengkapi persenjataan dengan baik oleh Portugal sangat membatasi kemampuan tentara Indonesia untuk membuat kemajuan. Dengan demikian, selama bulan-bulan awal invasi, kontrol Indonesia terutama terbatas pada kota-kota besar dan desa-desa seperti di Dili, Baucau, Aileu, dan Same. Sepanjang tahun 1976, militer Indonesia menggunakan strategi di mana tentara berusaha untuk berpindah ke pedalaman dari wilayah pesisir untuk kemudian bergabung dengan pasukan yang diterjunkan lebih jauh ke pedalaman. Namun strategi ini tidak berhasil dan pasukan menerima perlawanan keras dari Valentil. Misalnya butuh 3.000 pasukan Indonesia dan 4 bulan untuk menguasai kota Suai, sebuah kota di mana yang berjarak hanya 3 km dari pantai. Militer terus membatasi semua orang asing dan Timor Barat memasuki Timor Timur. Dan Suharto mengakui pada bulan Agustus 1976 bahwa Fretilin masih memiliki beberapa kekuatan di sana-sini. Pada April 1977, militer Indonesia menghadapi jalan buntu. Tentara tidak membuat kemajuan terhadap daerah kekuasaan selama lebih dari 6 bulan. Dan invasi tersebut telah menarik peningkatan publisitas di mana internasional yang merugikan. Pada bulan-bulan awal tahun 1977, Angkatan Laut Indonesia memesan rudal penembak patroli kapal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman. Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima 13 pesawat OV-10 Bronzo dari Rockwell International Corporation dengan bantuan dari Foreign Military Sales, resmi milik AS.
Bronso adalah pesawat yang ideal untuk invasi Timor Timur yang khusus dirancang untuk operasi kontra insurgensi di daerah yang sulit dijangkau. Pada awal Februari 1977, setidaknya 6 dari 13 pesawat Bronso beroperasi di Timor Timur dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. Seiring dengan persenjataan baru tambahan, 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai solusi akhir. Kampanye solusi akhir melibatkan dua taktik utama, kampanye pengempunan dan penghancuran yang melibatkan pengebonan desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoliasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp pemukiman, di mana mereka dicegah untuk berpergian atau kembali bertani. Pada awal tahun 1978, penduduk sipil di seluruh desa Arsaibai dekat perbatasan Indonesia dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan menderita kelaparan. Selama periode ini, dugaan setelah serangan bom, keberhasilan kampanye pengempunan dan penghancuran menjadi kampanye pembersihan akhir, di mana anak-anak dan orang dari kamp-kamp pemukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri. Kampanye pengempunan dan penghancuran oleh Indonesia pada tahun 1977-1978 mematahkan Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978. Periode 1975-1978 dari awal invasi pada kesimpulan, sebagian besar keberhasilan pengepungan dan penghancuran terbukti menjadi periode terberat dari seluruh konflik korban dari orang Indonesia yang tewas lebih dari 1.000 jiwa dari total 2.000 yang meninggal dari seluruh pendudukan. Peta Indonesia tahun 1980-an saat Timor Timur masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia, milisi Fretilin yang selamat dari serangan Indonesia dari akhir 1970-an memilih Sanana Gusmao sebagai pemimpin mereka. Ia ditangkap oleh intelijen Indonesia di dekat Dili pada tahun 1992 dan digantikan oleh Mau Hunu yang ditangkap pada tahun 1993 dan pada gilirannya digantikan oleh Nino Konesantana, penerus Santana pada kematiannya dalam serangan Indonesia tahun 1998 adalah Taur Matanruak. Pada tahun 1990-an ada sekitar kurang dari 200 pejuang gerilya yang tersisa di pegunungan dan ide separatis sebagian besar telah bergeser ke barisan klandestin di kota-kota dan infiltrasi oleh agen Indonesia. Prospek kemerdekaan sangat gelap sampai jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan mendadak Presiden Habibie untuk mengizinkan referendum di Timor Timur pada tahun 1999. Pada bulan Maret 1976, pemimpin UDT Lopez da Cruz melaporkan bahwa 60.000 orang Timor telah tewas selama invasi. Sebuah delegasi pekerja bantuan Indonesia setuju dengan statistik ini dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Seorang tokoh menyebut korban sebanyak 100.000 yang dikutip oleh McDonald's 1980 dan oleh Taylor. Amnesty International memperkirakan bahwa sepertiga penduduk Timor Timur atau pada tahun 1979, US Agency for International Development memperkirakan bahwa
300.000 orang Timur Timur telah pindah ke kamp-kamp yang dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Indonesia. Komisi PBB untuk Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timur Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan juga kelaparan dan kekerasan menjadi sekitar 90.800 sampai 202.000, termasuk antara 17.600 sampai 19.600 mengalami kematian kekerasan atau penghilangan. Dari populasi penduduk sekitar 823.000 pada tahun 1999,